Kali ini celotehan untuk Anda semuanya, fans mati dosa. Dosa itu bagi debu. Tak ubahnya seperti butiran-butiran debu yang melekat selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kaca jendela menjadi terlihat pekat oleh kotoran-kotoran itu, sehingga menjadi amatlah sulit untuk dibersihkan. Tak cukup dengan hembusan-hembusan angin yang begitu halus perlahan, noda-noda itu akan tetap melekat sekalipun tiupan-tiupan angin yang kencang itu terus menerpanya. Namun kotoran itu tetaplah kotoran yang tak akan mudah untuk dibersihkan dan disucikan. Bak laksana jiwa raga ini yang setiap saat tanpa disengaja maupun tidak telah dilumuri oleh dosa-dosa kecil bahkan besar. Tiada henti, tiada bosan melakukan dan terus melakukannya lagi tanpa ada rasa sesal untuk itu. Entah mau jadi apa itu. Siksa-siksa di alam yang lain yang telah dijanjikan oleh Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, kerap kali dihiraukannya mata serasa buta, akal seakan tak berfungsi, hati serasa mati, telinga seakan tuli, padahal yang dilakukannya adalah sebuah dosa-dosa. Akan tetapi jiwa raga ini seakan tiada peduli. Kini hati yang telah sempurna ini telah sedikit demi sedikit mulai mampu mengikis butiran-butiran dosa yang kasat mata itu. Pikiran mulai terang, menunjukkan ke jalan yang baik, dan takkan berhenti berharap. Berjuta-juta harapan itu tertanam dalam hati sanubari dan akal pikiran yang lain mampu untuk menerimanya. Wassalam.